Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arifandi beserta Serikat Kecamatan dan juga seluruh unsur panitia Liga Lorong Soekarno Cup tahun 2023. Menanggapi dari video yang viral mengenai ada insiden yang terjadi di Kecamatan Mamajang, memang kami perlu klarifikasi. Yang pertama, pertandingan antara Kelurahan Parang dan Kelurahan Mamajang Luar tadi sempat ada insiden. Bukan karena pertandingannya, bukan antara pemain dan pemain, tetapi karena provokasi dari penonton yang sempat memukul salah satu pemain di salah satu kelurahan, sehingga terjadi insiden. Kalau untuk masalah keamanan, alhamdulillah kita sudah dibantu oleh Polsek Mamajang dan juga Koramil serta teman-teman dari Satpol PP. Kita sudah ambil tindakan tegas, sementara kita ingin mencari pelaku penonton tersebut yang memukul pemain saat pertandingan tadi. Mungkin itu klarifikasi kami dari Kecamatan Mamajang, dan saat ini kami sangat kondusif sekali, siap melanjutkan kegiatan yang ada di Kecamatan Mamajang, Soekarno Cup. Kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.